kita semua sih senang kalau kamu gak setuju sama perceraian itu. Soalnya kita tuh maunya kamu bisa balik lagi sama Prasetya kayak dulu. Untuk urusan itu, aku masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam pernikahan segitiga ini. Aku ngerti, Corin. Hati perempuan mana sih yang gak sakit kalau dipoligami? Sejujurnya, sampai detik ini aku masih belum percaya kalau Mas Pras menikah lagi. Tapi Prasetya tuh gak kayak gitu sebenarnya. Dia ini nikahin Meiros karena dia gak kepengen orang lain mengalami kisah kenyataan hidup yang pahit kayak dia. Itu sebabnya. Nah, benerin. Si Prasetya ditinggal ibunya bunuh diri, terus dia jadi yatim piatu. Jadi itu kenapa Pras mau nikahin Meiros? Karena gak mau Akbar ngalami nasib yang sama kayak dia? Apa yang kalian bilang tentang Mas Pras, itu juga yang aku pikirkan. Makanya aku gak buat keputusan untuk bercerai. Karena aku gak mau jadi perempuan yang egois. Sementara Mas Pras adalah orang yang baik. Arini, tenang aja. Insya Allah kita semua bakal dukung apapun keputusan kamu. Kalau memang menurut kamu perceraian itu bukan jalan yang terbaik, itu terserah kamu. Ya kalau Ani sama si Kribo, emang kagak ada 1% pun kita kagak ada kepengennya ente sama Pras cerai. Kita kagak kepengen. Benerin, soalnya kita semua tuh gak mau kisah hidup kamu tuh berakhir tragis. Yang aneh tahu, adik ayatnya perkara urusan poligami. Cuma ente itu harus bener-bener ikhlas. Harus bener-bener rela gitu, harus dari hati ente sendiri. Karena kalau ente ikhlas, insya Allah, Allah menjanjikan pahala sama sorga buat ente. Iya, aku ngerti. Tapi kalau boleh memilih, bukan surga seperti ini yang aku rindukan. Ya, aku sadar kok, Pras. Posisi aku ada di mana? Aku sadar. Kalau kamu nangis kayak gini, Mei, aku gak akan bisa tenang. Kamu jangan khawatir sama air mata aku, Pras. Karena air mata ini gak sebanding sama air mata hari ini. Maksud kamu? Kamu mau bilang bahwa aku akan mengesampingkan kamu dibandingkan dengan hari ini? Itu emang kenyataannya kan? Udahlah, Pras. Aku gak bakal menuntut apapun dari kamu lagi. Tapi kamu juga harus tahu apa alasannya aku bisa melakukan seperti ini, Mei. Seperti yang sudah aku jelaskan, alhamdulillah, hari ini memutuskan untuk tidak jadi bercerai. Dan itu yang kamu mau, kan? Iya. Udahlah. Kamu gak usah khawatir. Aku sadar posisi aku ada di mana. Makasih, Mei. Makasih atas pengertian kamu. Percayalah, Mei. Aku akan bersikap adil. Iya. Aku percaya kok sama kamu. Aku cuma bisa berharap kalau kamu akan terus bersikap adil. Insya Allah. Insya Allah aku akan konsisten dengan janji aku. Karena itu adalah tanggung jawab seorang suami yang sudah memutuskan untuk berpoligami. Kamu harus pintar-pintar merayu Pras. Ya, kamu harus sering bikin dia kesini. Nanti kalau dianya udah kesini, jangan diajakin berantem. Kamu harus bikin dia selalu happy dan ngerasa nyaman sama kamu di sini. Gitu. Walaupun kamu cemburu sama Arini, itu gak usah dipikirin ya. Betul yang Tante bilang. Aku harus bikin Pras merasa nyaman. Dan akhirnya dia bisa mencintai aku. Buktinya, kalau aku gak banyak protes, Pras bisa menjadi lemah lembut. Dia bahkan melihat aku kayak gini.
ini adalah tatapan yang paling mesra sepanjang aku nikah sama dia. Berarti apa yang dibilang Tante Yuniar benar. Aku gak boleh sebut-sebut Arini di rumah ini. Udahlah, angkat aja, gak apa-apa kok. Assalamualaikum Arini. Waalaikumsalam Mas. Kamu gak lupa kan mau nganterin Nadia ke dokter gigi besok? Oh, iya Arini, aku gak mungkin lupa. Besok ya, jam 5 aku jemput. Tapi kamu juga ikut kan saya nganter Nadia untuk kontrol ke dokter gigi? Insya Allah Mas. Tapi aku harus konfirmasi ke penerbit dulu. Soalnya besok kami ada rencana meeting. Tapi jamnya belum tahu sih. Aku mohon Arini, ikutlah bersamaku. Kan biasanya juga kamu pasti selalu nemenin Nadia untuk kontrol ke dokter gigi. Mohon maaf, Mas. Mungkin kamu berpikir kalau kita akan melakukan bersama-sama seperti dulu. Aku masih butuh waktu untuk bisa hidup lagi bersama kamu, Mas. Arini, aku tersiksa hidup terpisah seperti ini. Aku mohon, Mas, pahamilah aku. Aku pergi bukan untuk diriku sendiri, tapi ini untuk kebaikan kita. Kamu paham kan, Mas? Iya. Oke, aku paham. Tapi jika kamu selalu saja menghindar dari aku, kita bagaimana mungkin bisa bersatu seperti dulu lagi? Apalagi sekarang kan kita gak jadi bercerai. Berdoalah, Mas, agar takdir semakin mempersatukan kita kembali. Memang benar, aku yang sudah memutuskan untuk tidak bercerai. Tapi yang jelas aku masih butuh waktu. Yang jelas bukan saat ini. Iya, Rini. Aku janji, momen itu akan datang untuk kita. Dan aku akan selalu berharap kamu bisa kembali ke rumah kita. Iya, Mas. Berdoa aja. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa kita. Bagaimanapun juga aku kasihan sama Nadia, Mas. Nadia butuh perhatian dari orang tuanya. Iya, kamu benar. Nadia pasti berharap orang tuanya bisa bersatu lagi. Hanya itu yang menjadi kekhawatiran aku saat ini, Mas. Nadia. Aku ada ide. Kamu kan lagi belum siap nih untuk kembali ke rumah. Gimana kalau aku yang balik ke sana? Maksud kamu, Mas? Aku siap kok tinggal bareng sama mertuaku. Ya, daripada aku hidup terpisah dari kamu. Boleh kan? Tapi kan kita harus bicarakan dulu semuanya. Demi Allah, aku tuh ya Allah, ini terlalu menyakitkan buat aku, ya Allah. Ada apa, Mei? Bukannya tadi semua berjalan lancar. Kok kamu ninggalin dia, ha? Gak apa-apa kok, Tante. Tadi Pras telponan sama Arini. Dan dia mesra banget sama Arini. Aku cuma cemburu. Sepertinya perempuan itu bukan perempuan biasa, Mei.
dia akan menghalangi apapun yang bisa menyakiti dirinya. Ini semua terlalu sulit buat aku, Tante. Setiap kali Pras mengatakan namanya Arini, dada aku sesek. Dan aku gak tahu harus ngapain lagi. Karena aku udah melakukan apapun biar Pras itu mencintain aku. Tapi itu semua percuma, Tante. Itu masalahmu, Mi. Itu masalahmu karena kamu terlalu mencintai dan memberi perhatian yang lebih ke Pras. Kamu ikutin sistem Tante, slowly but sure. Ingat, Mei. Maksud Tante itu apa? Aku harus ngapain lagi, Tante? Di poligami itu gak mudah. Mudah atau tidaknya, itu tergantung kamu. Bisa atau tidak kamu menyenangkan Prasetya? Enggak. Itu semua terlalu sulit, Tante. Terlalu sulit buat aku menyenangkan Prasetya. Gak bisa, Mei. Mau pakai cara apa lagi? Hanya cara itu yang bisa kamu lakukan. Maksud Tante itu apa? Pras itu gak tertarik sama aku, Tante. Aku baru pegang dia aja, dia langsung menghindar dari aku. Gak, Tante. Gak, aku gak bakal melakukan itu. Aku malu. Kamu itu lucu ya. Sama suami sendiri kok bisa malu? Itu kan suami kamu sendiri kan? Kenapa kamu malu? Justru Pras akan senang dan bangga kalau kamu bisa nyenengin dan muasin dia, Mei. Dia bisa jadi kayak kerbau dicocok hidungnya. Maksud Tante? Haduh, laki-laki itu bakal ngintilin kamu kemanapun kamu pergi kalau dia merasa terpuaskan, Mei. Ya sudahlah. Pokoknya semuanya itu ujung-ujungnya akan kembali lagi ke kamu. Tapi kamu harus ingat satu hal. Apa itu, Tante? Kamu dikejar waktu. Jangan sampai nanti kamu sudah siap mau menyerahkan cinta kamu, tapi Prasetyanya udah gak mau. Dan cinta kamu akan bertepuk sebelah tangan. Kita main FB. Eh, Miss. Gue mau ngomong sama lu nih, penting banget. Ngomong apaan sih? Eh, lu lihat gak gelagat-gelagatnya nyonya metuan? Gelagat apaan? Roman-roman ini ya. Nyonya metuan bakalan pindah ke sono. Kayaknya dia gak jadi becerai dah. Oh, Epo. Saya kan udah ngomong jutaan kali. Jangan suka campurin urusan orang lain. Itu kagak baik. Kalau gak bisa dibilangin juga, terselem ke bibir. Udah, lu kalau ngomong enak aja. Mau ngelem mulut gue, mau ngelem bibir gue. Emang lu katanya gue buku nih. Dengerin, kalau gue mau ikut campur urusan nyonya ame tuan, wajar. Masalahnya gue itu udah dianggap keluarga ame Ndoro. Anggap keluarga kerajaan. Ngimpi, po, ngimpi. Emang po mau jadi Cinderella, Eh, kalau gue jadi Cinderella kenapa? Eh, masalah buat lo. Masalah buat lo. Cinderella turun dari gunung. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Hah? Ada tamu tuh? Iya, awas lo ya. Ntar lo liatin lo belum kelar masalahnya nih. Assalamualaikum. Ntar ulek lo, ntar kayak gadong adok lo. Ulek aja yang saya sayuran. Lu cepetan. Yeah. Bawel. Gua kerajaan. Ngimpi aja dari mana? Puati. Masuk, Tuan. Mari, Tuan. Tuan mau kemana sih? Bawa-bawa tas. Pulang kampung ya? Lebaran aja belum, lu bawa tas. Aku memang mau pulang sih, Pok. Tapi bukan untuk pulang kampung. Tapi pulang ke rumah mertuaku. Hah? Tuan mau pulang ke sini? Udah dapat izin belum dari Ndoro? Waduh, bahaya, Tuan. Mau di sini atau enggak, aku akan tetap tinggal di sini, Po. Karena itu satu-satunya cara untuk aku bisa tinggal serumah lagi sama Arini. Ayah! Nadia, apa kabar, Nak? Baik, Ayah. Nadia baik.
Ayo mau kemana? Kok bawa tas? Ayah kan mau jemput ibu sama Nadia. Jadi kalau misalnya ibu nggak mau, ya ayah harus tinggal di sini. Hore, ayah mau tinggal di sini. Kalau gitu Nadia kasih tahu kakek dan nenek ah. Sayang, cantik. Sayang, biar ayah ngomong. Nah, astagfirullahaladzim. Bagaimana tuan? Bagaimana tuan? Kakek, nenek. Ya, kamu kok kelihatannya senang banget sih Nadia? Ada apa? Lari-lari. Kata ayah, ayah mau tinggal di sini sama Nadia. Hore, nanti seneng banget. Apa? Ayah mau tinggal di sini? Iya, kek. Katanya kalau ibu nggak pulang, ayah yang akan pindah ke sini. Nadia memang suka bercanda, ya? Nggak mungkin ayah mau tinggal di sini. Beneran, Nek. Kalau nenek nggak percaya, tanya aja sama ayah di depan. Ayah ada di depan? Ada, lagi ngobrol sama Mpok Ati. Bu. Nadia, kita sekarang ke kamar yuk. Kok ke kamar? Nadia kan mau ketemu ayah. Nadia jangan ketemu ayah dulu sekarang ya. Nadia mau ketemu ayah kok dilarang sama nenek? Iya Nadia sekarang kita main aja di kamar dulu deh ya. Nggak mau, Nadia mau ketemu ayah. Wati, masuk. Siap, Loro. Nadia, ayah kesini kan mau ngajak kita jalan-jalan. Nadia harus ganti baju dulu. Ya, yuk. Jalan-jalan? Beneran, Nek? Nenek serius? Iya, Nenek janji deh. Kalau Nadia mau ganti baju, Nenek beliin coklat yang banyak. Asik! Assalamualaikum, Pak. Jangan sentuh saya. Saya nggak sudi bersalaman sama kamu. Berani-berani kamu masuk ke rumah saya. Saya kan udah pernah bilang sama kamu, jangan pernah menginjakkan satu tekel pun ke rumah saya. Mau apa lagi mau masuk ke rumah saya? Maaf Pak, saya datang ke sini nggak kasih kabar dulu sebelumnya. Tapi saya sama hari ini sudah dijanjian Pak untuk bertemu di sini. Kamu jangan basa-basi. Kalau kamu pikir kamu bisa tinggal di rumah ini, kamu salah besar. Rumah ini tertutup bagi laki-laki pecundang kayak kamu. Tapi Pak, gak usah banyak alasan. Sekarang juga kamu keluar dari rumah. Jangan pernah kembali ke sini dan jangan pernah berpikir untuk bisa tinggal di rumah ini. Maaf Pak Surya, saya sama Ari ini sudah ngobrol empat mata dan kita sudah sepakat bahwa kami harus tinggal satu atap. Kamu gak punya alasan apapun untuk tinggal bersama Arini. Karena itu akan membuat Arini semakin menderita. Tapi Pak... Gak ada tapi-tapian. Lagi pula, buat apa Arini tinggal satu atap dengan laki-laki yang sudah menghancurkan hidup dia? Pak Surya, ini semua saya lakukan karena Arini kan belum siap untuk balik ke rumah. Makanya saya pindah ke sini, Pak. Sinting kamu. Mana mungkin saya mau tinggal dengan laki-laki pengecut kayak kamu. Itu cuma keinginan kamu. Dan itu cuma mimpi kamu. Sekarang juga, kamu keluar dari rumah saya. Keluar! Keluar! Saya mohon. Mana tas kamu? Keluar! Pak, saya mohon. Pak, saya harus bicara dulu dengan hari ini, Pak. Pak. Kasihan amat tuan muda sampai digituin. Aduh, ampun ya gue. Amit. Kasihan banget ya. Kok bulu-bulu gue kayaknya merinding. Bulu-bulu gue naik semua nih. Jangan nyaman. Apa sih lo? Kaget-kagetin aja. Jangan berisik, saya kedengeran. Aduh, kacau. Lagi empok sih, ngapain sih? Dengerin, yang bilang kepo lu. Gue katanya kepo. Gak taunya lu mama yang kepo. Buktinya lu ngintipin tuh. Ya kan empok yang ngajarin saya begitu. Seperti dengerin,
sesama kepo jangan berisik, jangan saling mendahului. Sekarang kita lihat aja. Yuli, lagian sih ketahuan. Yeah, power. Kalau datang tuh ngomong-ngomong. Jangan kesetan. Oh, ya Allah. Ya, masa datang ke gedung dah pergi. Berisik. Sayang, lo cantik banget sih. Mau kemana sih, sayang? Ih, kakek kata nenek, kita mau pergi bareng sama ayah. Ayah tadi dapat telepon dari kantor. Disuruh ke sana sekarang juga. Loh, tapi nenek bilang kita kan mau pergi sama ayah. Ayah kan lagi sibuk ke kantor, banyak kerjaan. Makanya ayah gak bisa nemenin Nadia sekarang. Besok aja ya, yang sama kakek sama nenek. Besok kakek beliin sepatu roda. Nadia mau kan? Gak mau, Nadia mau pergi kayak dulu. Sama ayah, sama ibu, sama kakek, sama nenek. Ya udah, kalau begitu besok jalan-jalan sama kakek ya. Ya sayang? Gak mau, kalau gak bisa pergi sama ayah, dengan Nadia tidur aja. Nadia. Sayang. Ya Allah, kasihan sekali anakku. Dia pasti sangat sedih karena enggak bisa menemuiku. Betapa malangnya kamu, Nak. Maafkan ayah. Tapi ayah tidak akan berhenti berusaha, Nak. Ayah akan berjuang untuk keluarga kita. Tuh kan, Mas. Aku enggak tega lihat Nadia sedih. Mas mesti minta maaf sama Nadia. Mas bujuk dia supaya Nadia jangan sedih lagi atas pembatalan acara tadi. Ya Mas. Tapi Bu, pembatalan ini kan untuk kebaikan kita semua. Bisa gak Ibu bayangkan? Kita makan malam bersama dengan si Pras. Ayah gak mau makan bersama dengan busuk dalam selimut. Aku tahu Mas, tapi Nadia ini kan masih kecil. Dia belum bisa memahami persoalan seberat ini. Meskipun Nadia tahu ayahnya menikah lagi, tapi tetap saja bagi Nadia ayahnya adalah seorang pahlawan. Pahlawan? Iya, Mas. Itu yang selalu Arini ajarkan kepada Nadia. Begitu juga dengan aku, Mas. Aku selalu mengajarkan kepada Arini untuk tetap menghormati Mas sebagai ayahnya. Ya, terlepas dari Mas pernah berbuat kesalahan dalam rumah tangga kita.
Lia, Sita, makasih ya kalian udah mau nganterin aku. Sama-sama, Rin. Ya, satu lagi, aku mau minta maaf sama kalian karena udah buat kalian kecewa. Minta maaf? Buat apa? Karena aku gak jadi bercerai dan malah memilih mempertahankan pernikahan poligami dengan Mas Pras. Ya udahlah, Rian. Tugas kita sebagai sahabat itu hanya mengingatkan. Untuk keputusan akhir itu balik lagi ke kamu. Iya, Rin. Ini kan hubungan kamu dan Pras. Tapi satu pesan aku, kamu jangan sungkan-sungkan kalau kamu butuh teman untuk bicara. Percaya deh, aku pasti akan selalu dukung kamu, walaupun berbeda pendapat sekalipun. Beda pendapat gimana? Masa kamu gak tahu sih, Rin? Sita ini kan belum ikhlas, kamu maafin Pras. Tapi aku harus memaafkan Mas Pras demi Nadia dan masa depannya. Apalagi Mas Pras itu menikah lagi bukan karena hawa nafsu, tapi karena ingin menolong Meiros. Ya, mungkin itu benar. Tapi menurut aku, bisa aja kan Pras nolak Meiros. Bagaimanapun juga kan, dia gak punya kewajiban apa-apa untuk perempuan itu. Ya tapi, waktu itu situasinya gak memungkinkan. Meiros mau bunuh diri, sedangkan dia punya anak yang masih bayi merah. Mas Pras waktu itu tuh hanya memikirkan nasibnya Akbar. Ya untuk apa? Masa depan Meiros itu bukan kewajiban Pras. Kewajiban Pras itu cuma satu, ngelindungin kamu dari segala kemungkinan kamu tuh terluka. Iya juga loh Arini, mau diakuin atau enggak, kamu ini kan udah pasti terluka sama Pras. Tapi Mas Pras punya alasan yang mulia saat dia menikahi Meiros. Mas Pras gak mau masa kecilnya yang kelam akibat kematian ibunya terjadi pada Akbar. Ya itu sih bisa-bisanya Pras aja, Rin. Namanya juga laki-laki, seneng ada yang baru. Iya, Rin. Sama kayak pepatah bilang, rumput tetangga itu pasti akan lebih hijau dibanding perkarangan kita. Astagfirullahaladzim, Lia. Sita. Tapi ya udahlah. Percuma juga ngomongin Pras berkhianat. Kamu juga udah maafin dia. Kamu benar-benar wanita yang hebat, Rin. Iya. Kamu sahabat kita yang paling hebat. Yaudah, Rin. Kita pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yap. Mas boleh marah sama Pras, tapi kalau sudah menyangkut Nadia, kita harus banyak mengalah, Mas. Menekan ego kita. Persis seperti yang dulu Ibu lakukan ketika Mas berkhianat pada aku, Mas. Astagfirullahaladzim. Ayah dulu pernah menyianati ibu. Apa aku gak salah dengar? Bu, ayah tahu benar apa yang ibu lakukan untuk mempertahankan pernikahan kita. Hingga membuat ayah tersadar, Bu. Kamu tahu, Mas, aku sulit sekali melakukan semua itu. Aku melakukannya sendirian. Arini masih kecil. Tapi aku punya keyakinan Mas akan kembali kepada aku dan Arini. Ayah tahu, Bu. Ayah tahu semua pengorbanan dan perjuangan ibu untuk menyadarkan ayah. Berat sekali, Mas. Berat pada saat itu karena aku harus terus-menerus bersandiwara kepada Arini bahwa perkawinan kita baik-baik saja, Mas. Bu, terima kasih. Terima kasih atas semua yang ibu lakukan pada ayah. Itu karena cinta aku sama kamu, Mas, yang begitu besar. Mas tahu, sampai hari ini, Arini tidak pernah tahu apa yang pernah terjadi dengan perkawinan kita. Maafkan ayah. Semua kesalahan yang ayah lakukan di masa lalu. Ilah ilallah. Ibu.
Ternyata kalian pernah mengalami perihara masalah rumah tangga seperti aku dan Mas Pras. Aku udah memaafkan Mas. Jauh sebelum Mas meminta maaf. Padahal waktu itu aku sakit sekali, Mas. Mas udah mengkhianati aku. Sudah melakukan pernikahan di belakangku. Mas menikah dengan perempuan itu. Dan memiliki seorang anak di belakang aku, Mas. Ya Allah ya Rob. Jadi ayah pernah menikah di bawah tangan dan mempunyai anak di belakang ibu. Astagfirullah. Ibu memang istri yang luar biasa. Kalau bukan karena pengorbanan, perjuangan dan maafnya ibu, mungkin perkawinan kita tinggal sejarah. Iya, Mas. Kita lupakan saja ya, Mas, yang sudah berlalu. Sekarang yang kita pikirkan adalah masa depan Arini dan Nadia, Mas. Apa? Apa yang ibu inginkan dari ayah? Aku sekarang sedang mencoba untuk berdamai dengan Pras. Semuanya demi Arini dan Nadia, Mas. Mas, jadi aku minta, Mas. Mas juga bisa berdamai dengan Pras. Mas gak perlu lagi marah sama Pras dengan membabi buta, Mas. Karena semua itu akan membuat Nadia yang menjadi korban. Iya, Bu. Ayah tahu. Ayah akui kalau ayah salah. Ayah suka lepas kontrol. Kalau berhadapan dengan Pras, sampai-sampai ayah lupa kalau Prasetya itu bapak dari cucunya kita. Sabar ya, Mas. Semuanya demi Nadia, Mas. Apalagi sekarang Arini kan sudah membuat keputusan bahwa dia siap hidup dalam poligami. Jadi maksud ibu, kita harus mengalah. Iya, Mas. Kalau memang itu bisa membuat anak kita bahagia, Mas. Sudah saatnya kita harus bisa menerima kenyataan bahwa apa yang terjadi dengan perkawinan Arini dan Pras itu sudah merupakan takdir. Mas mengalah ya, Mas. Mas bisa melakukannya demi Arini kan, Mas? Baiklah, Bu. Insya Allah, apapun ayah akan lakukan untuk menebus kesalahan ayah di masa lalu. Kalau ibu ingin ayah akan lakukan. Tapi bukan demi Pras, Bu. Demi ibu dan anak cucu kita. Selamatkanlah nyawa suamiku. Hamba takut berdosa. Ayah akan lakukan, tapi bukan demi Pras, Bu. Demi ibu dan anak cucu kita. Enggak, hari ini. Ayah harus melakukannya demi Mas Pras. Karena kita semua tahu alasan Mas Pras menikah lagi bukanlah sebuah pengkhianatan, melainkan untuk menolong. Berbeda seperti yang ayah lakukan terhadap ibu. Arin, jadi kamu? Iya.
Aku udah tahu semuanya. Aku udah dengar semuanya tadi dari mulut ibu. Kalau ayah pernah mengkhianati ibu di masa lalu. Tapi bedanya ayah terlalu pengecut untuk mengakui semuanya. Hari ini, kamu bilang ayah pengecut. Maafin aku, ayah. Tapi semua yang ayah lakukan itu seperti perbuatan seorang pengecut. Jadi ya, ayah memang pengecut. Astagfirullahaladzim, Arini. Semuanya gak seperti yang kamu kira. Kenapa ibu harus menutupi semuanya, Bu? Kenapa? Bukankah itu terlalu menyakitkan, Bu? Aku udah dewasa. Aku berhak tahu kalau ternyata ayahku juga seorang pengkhianat. Astagfirullahaladzim. Benarkah semua yang aku dengar ini? Pak Surya seorang pengkhianat. Jawab, Bu. Kenapa ibu mau menutupi kesalahan ayah? Padahal aku tahu, ibu sangat terluka. Bukankah itu terlalu menyiksa, Bu? Karena ibu yakin, Nak, luka itu akan sembuh oleh waktu. Dan cinta, cinta ibu yang begitu besar terhadap ayah. Itulah sebabnya ibu mau memaafkan ayah. Dan ada satu alasan lagi. Alasan utama yang menyebabkan ibu mau memaafkan. Alasannya aku kan, Bu. Aku kan, Bu. Ibu mau memaafkan ayah demi aku. Anak ibu. Sama seperti yang aku lakukan terhadap Mas Pras. Aku pun memaafinya. Karena Nadia anakku. Tapi yang aku sesali. Apa, Lin? Apa yang membuat kamu menyesal, Rin? Kamu katakan sebelum semuanya terlambat. Aku menyesali kenapa ayah begitu kejam menghakimi Mas Pras. Padahal ayah sendiri pernah melakukan hal yang sama. Sama-sama sudah berkhianat. Maafkan ayah. Maafkan ayah, Rin. Ayah sudah melukai hati ibu. Ayah benar-benar menyesal. Kalau emang ayah menyesal, kenapa ayah tega menghakimi Mas Pras seolah dia orang jahat? Ayah bukan menghakimi dia. Tapi ayah berusaha melindungi kamu, Nak. Tapi sekarang, ayah tidak perlu lagi melindungi aku. Karena Mas Pras bukan seorang pengkhianat. Hari ini, kamu mencari pembenaran atas semua yang dilakukan suami kamu. Enggak, hari ini. Enggak. Apapun alasannya, dia sudah mengkhianati kamu, Nak. Faktanya, dia sudah menikah lagi. Itu yang membuat ayah sakit, Nak. Tapi Mas Pras menikah lagi, bukan karena alasan syahwat. Tapi dia mau menolong Meiros. Meiros mau bunuh diri. Sementara dia punya anak yang harus diselamatkan. Mas Pras hanya memikirkan masa depannya Akbar. Apakah ayah masih pantas menghakimi Mas Pras setelah semua kebaikan yang sudah dia lakukan? Nyangka mertuaku orang yang pengen aku hormatin ternyata nggak ada bedanya dengan seorang munafik. Dia juga menghina istrinya. Saya nggak takut. Aku nggak tahu diri. Saya angkat derajat kamu sampai posisi sekarang ini. Kamu malah mengkhianati anak saya.
dengan menikah dengan perempuan lain, bahkan mempunyai anak. Astagfirullahaladzim, Pak, itu nggak benar. Anak itu... Sebagai aset kamu! Tega-teganya Pak Surya. Dia menindas aku dengan semua penghinaan dan intimidasinya terhadap aku. Padahal dia nggak lebih baik daripada aku. Laluan. Nadia nggak butuh. Ayah nggak bertanggung jawab seperti kamu. Sekarang kau pergi dari sini. Apapun yang kamu jelaskan pada Arini tadi, tidak merubah apa-apa. Saya akan tetap pada keputusan saya. Memisahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul ini dengan Ibu Arini, istri dari Bapak Prasetya? Iya benar, dengan saya sendiri. Begini Bu, kami ingin mengabarkan bahwa Bapak Prasetya baru saja mengalami kecelakaan. Dan beliau sekarang dalam kondisi kritis. Rin. Kenapa Rin? Ada apa? Siapa yang telepon? Mas Pras kecelakaan, Bu. Inilah wa inna ilaihi rajiun. Terus kondisinya bagaimana, Rin? Aku nggak tahu. Ya Allah, Bu, aku takut sekali, Bu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu harus segera ke rumah sakit, Rin. Bagaimanapun juga Pras suami kamu. Tapi kalau nanti di sana ada Meiros gimana, Bu? Rin, kamu harus berbesar hati. Kamu kan sudah mengambil keputusan untuk menerima perkawinan kamu dengan Pras dalam poligami. Ibu dan ayah akan antarkan kamu. Sekarang ibu akan bangunkan Nadia dulu ya. Mas. Siapin mobilnya ya. Ya Allah ya Rabbi, selamatkanlah nyawa suamiku. Jangan biarkan dia pergi tanpa aku pernah meminta maaf kepadanya. Hamba takut berdosa ya Allah. Aku mohon ya Allah, pertemukanlah aku dengan suamiku dalam keadaan dia bernyawa. Aku gak sanggup menanggung penyesalan seumur hidupku jika sampai suamiku gak tertolong. Mas Pras harus selamat. Karena jika tidak, aku akan menyesal seumur hidup karena telah meninggalkannya di rumah. Selamanya, aku akan hidup dihantui perasaan berdosa. Sus. Maaf. Saya mencari suami saya, dia korban kecelakaan. Korban kecelakaan? Iya, namanya Prasetya. Oh iya. Kalau tidak salah, pasien bernama Bapak Prasetya itu sedang dilakukan observasi oleh tim dokter. Observasi? Iya. Emang suami saya kenapa? Saya kurang paham, Bu. Nanti Ibu silakan tanya langsung sama dokter yang menangani. Saya permisi ya, Bu. Iya. Pras! Astaga! Pras! Ya Allah, Pras! Sadar, Pras! Kamu gak apa-apa, Pras! Ibu mohon saya jangan terlalu stres, Bu ya. Kami harus membawa pasien ke ruang IGD, Bu. Mas, Dok, saya istrinya, ini suami saya. Saya mengerti, Bu. Tapi alangkah baiknya pasien harus cepat ditangani, Bu. Iya, Dok. Tolong ya, Dok. Tolong selamatkan suami saya. Kami akan berusaha lebih baik, Bu ya. Ya Allah, tolong selamatin Pras.
gimana keadaan suami saya? Alhamdulillah, kami sudah berhasil menanganinya. Untung saja tadi banyak warga yang menyelamatkannya. Hampir saja suami ibu tidak bisa diselamatkan karena kehilangan banyak darah, Bu. Terima kasih, Dok. Terima kasih ya, Dok. Boleh saya lihat suami saya? Tentu saja boleh, Bu. Silakan. Aku janji sama kamu, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada buat kamu. Jadi aku mohon tolong kamu bangun, Pras. Tolong. Aku lemah sama kamu, Pras. Cuma kamu yang bikin aku kuat. Kamu adalah alasan kenapa aku hidup. Selain Akbar, Pras, jadi tolong. Hari ini, Nadia, Akbar, jangan biarkan aku pergi. Aku belum siap meninggalkan kalian. Anini, Nadia, Akbar, mereka semua, mereka masih menjadi tanggung jawabku dunia akhirat. Aku mencintainya lahir dan batin. Anini, Nadia, Akbar. Padahal itu keluar dari alam bawah sadarnya. Pras emang tidak mencintai aku. Ya Allah, hari ini sangat mencintai Pras. Begitu juga sebaliknya. Hari ini
Mbak. Pras. Biar aku sendiri yang melihat kondisi Mas Pras. Boleh aku masuk? Iya, silakan. Ya Allah, hari ini sangat mencintai Pras. Begitu juga sebaliknya. Pras sejak tadi terus manggil nama Arini. Itu adalah bukti kalau mereka saling mencintai. Terus di manakah posisi aku buat Pras? Arini, apa yang sudah terjadi dengan aku? Kamu kecelakaan mobil, Mas. Kamu menabrak marka jalan. Sejauh ini baru itu yang aku dengar dari polisi. Tapi yang terpenting sekarang, kamu udah selamat, Mas. Kamu udah sadar. Hari ini, istriku. Syukurlah kamu ada di sini. Terima kasih. Kamu masih mau menjadi milikku. Kenapa Mas bilang begitu? Aku ini masih menjadi milikmu, Mas. Aku lega, sayang. Apapun yang terjadi pada perkawinan kita, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak akan pernah. Iya, aku tahu, Mas. Dulu kamu selalu bilang seperti itu sama aku. Aku masih ingat semuanya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas, kamu udah pulang? Iya, sayang. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu aku siapin makan malam buat kamu dulu ya. Sayang, jangan kamu lepas mukenanya. Karena aku senang banget ngeliat kamu lagi sholat. Kamu cantik. Ditambah lagi mata kamu ini membuat aku begitu nyaman. Hei Mas, aku tuh udah sering banget loh denger kamu bicara kayak gini. Ini udah kesekian puluh kalinya aku mendengar kamu memuji aku sedang bermukena. Ya karena kamu memang pantas untuk dipuji, sayang. Kamu tahu betapa beruntungnya aku menjadikan kamu istri aku. Kamu hanya boleh menjadi milik aku. Aku sangat mencintai kamu. Dan selamanya aku akan selalu mencintai kamu. Lahir dan batin. Iya, Mas. Aku juga. Aku mencintai kamu lahir dan batin. Aku mencintai kamu.